Saya ucap selamat datang pada semua media. Sekarang ini berada di atas kapal KM Bagan Datuk. Pada hari ini kita akan berlayar yang mana bertujuan untuk operasi khas pagar laut pada tahun ini. Operasi ini adalah bertujuan untuk mengekang mana-mana jenayah di laut yang akan berlaku, terutamanya di sempadan negara yang melibatkan Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Operasi ini melibatkan 800 warga MPMM yang juga melibatkan aset-aset laut, terutamanya di sempadan negara, dan juga aset-aset udara akan membantu, termasuk sistem pengawasan laut yang kita ada di sepanjang pantai negara kita. So, dari aspek itu, kita mengatur gerak aset-aset ini ke kawasan hotspot. Kita memang kenal pasti kawasan-kawasan yang menjadi aktiviti-aktiviti jenayah lah. Jenayah penyeludupan, menyeludup barang-barang di bawah akta kawalan bekalan dan juga melibatkan pergerakan penatang asing tanpa izin. Pasti. Apa kita expect dalam perayaan ini, ada penatang asing yang akan pulang ke kampung halaman mereka di negara jiran sempena hari lebaran nanti. Jadi kita meneruskan operasi pagar laut ini untuk mengekang dan membenteras pergerakan mereka keluar dan masuk negara kita secara haram. So, dari aspek itu, aset-aset yang digerakkan ini akan sentiasa berwaspada bagi menjaga perairan negara, terutamanya di sempadan negara. Pasar-pasar yang kita akan lalui untuk operasi khas pagar laut ini, pasal pertama, persiapan kita telah laksanakan 12 Mac yang lepas sehingga 17 Mac. So, hari ini 18 Mac, kita akan teruskan pasal kedua, iaitu mengoperasikan pasal pertama penguasaan sebelum hari perayaan Hari Raya Aidilfitri yang ini yang kita akan sambut tak lama lagi. So, seterusnya pada 18 Mac hingga 1 April adalah penguasaan pasal kedua, dan 2 April hingga 16 April adalah pasal ketiga, iaitu pasal semasa perayaan itu sendiri. Dan akhir sekali, 17 April hingga 30 April adalah merupakan pasal penguasaan selepas perayaan. Kita akan atur gerakkan Special Task and Rescue Team untuk bertindak untuk membantu aset-aset laut bersama sistem pengawasan laut. Semasa perayaan ini, kita perlu bertugas menjaga keselamatan perairan negara.